Maribel. Alamak, takut lagi. Okey, selamat pagi. Hari ini saya sekali lagi dekat Pucuk Prima dengan Fahmi. Hari tu saya bawa Rock Exoga Evo FS 632UL. Ukuran dia yang hari tu 6 kaki 3, poundage 13 pound dengan leo weight 1 hingga 5 gram. Hari ini saya bawa yang lebih panjang. Model ni Evo FS 682UL. Maknanya dia panjang 5 inci daripada yang model yang sebelum ni. Kekuatan dia 1 hingga 4 pound dengan leo weight 1 hingga 6 gram. Kalau ikut kata kita punya bootman dekat Tasik Prima ni, joran yang panjang lagi sedap. Especially kalau kita main Carolina rig, sebab kita drag bottom. So joran yang panjang, bila kita drag bottom tu dia lagi sensitif daripada joran yang pendek. Okay, kalau leader pula kita ada satu Exoga fluorocarbon, 100% fluorocarbon. Satu lagi Exoga mono. Ada beza antara dua ni kalau kita main dekat Prima. Especially kalau kita pakai Carolina rig lah. Kalau kita nak SP kita tenggelam cepat, biasanya kita pakai fluoro sebab fluoro sifat dia lagi berat dan dia tenggelam. Kalau mono, untuk kita SP kita tu floating. Lebih floating daripada fluorocarbon bila SP tu ada dekat dasar. Dia basically sama 10 pound 10 pound. Tapi fluorocarbon diameter dia lagi besar dan lagi heavy sinking berbanding dengan yang mono. Diameter dia halus dan dia floating. Okey, satu lagi. Macam-macam kita akan pakai Carolina rig. So ini dia punya soft plastik dia. Semua kecil-kecil. Sangat kecil. Saya berapa panjang ni? 5 cm. Yang ni? 5 cm kalau yang warp 1.5 inci, 1.8 inci. Okay, ini dia. Semua kecil. Kalau yang soft plastic warp ni 1.8 inci, yang Hemeru 5 cm. Jadi bila soft plastic kecil macam ni, paling penting mata kain. So kita ada saiz 6 dengan 8. Kecil je mata kain 6-8 ni. Salah satu sebab kita pakai mata kail yang kecil sebab tak nak sos plastik tu koyak bila kita rig dia. Kalau mata kail tu besar sangat, nanti dia akan cepat koyak. Ini dia dua mata kail daripada The Season Tackle Dragon Claw. Okey, mata kail Dragon Claw AG 2X saiz 6 dengan saiz 8. Tapi saya prefer saiz 6 sebab dia kecil dan tajam. Nice. Okay, finally. Semalam terlucut yang besar, bersampah dua tingkat. Hari ni dapatlah seekor kecil.
dengan Hameru. Rock Exoga Evo FS 682 UL. Ah, kecil betul. Pukul 6 lebih baru dia nak makan. Pok rahsia. Pok killer. Besar ni. Woi, besar. Exoga sini. Exoga UL. Kalau pergi lagi. Suka betul dengan kalau pink. Ada tu kat Evo. Kau 6 lebih baru nak makan. Nampak tu? Kalau pink. Cik, ya, berapa panjang ni? 5 cm. Ha, ni ada kat Evo. Ada tu kat Evo 1, 1, 4.